track system wet snake. Tadi cabut. Apain gua? Ini gitaris Vali. Sekarang menjadi tim SES Yogyakarta. Nih guys, ini ampli Jul Hoekstra. Iya. Dari Wet Snake. Ini rak sistemnya. Ular putih. Keren banget nih. Keren ya mas? Oh iya. Itu mas, mas. Idola gue nih. Cek tobek, cek tobek, oke. Wapi. Mantap ya mas. Pol. Mawur, mawur. Mawur. Ambiar. Yes, ini dia. Jarang-jarang terjadi. Keren. Cek tolback, cek tolback. Gue pakai gitar ini, pink. Ini Steinman standar, tune A. Dan ini, ini drop D. Ini gitar kesayangan gue. Dua-duanya kesayangan gue nih. Dan dua-duanya made in Indonesia. Sing penting gencar, genjreng cair. Nah, ini efek yang gue pakai. Ini pre-amp buatan Indonesia. Nih. Silakan dicontoh, silakan. Silakan kalau mau nyontek silakan. Nih. Ini wireless. Ini delay, ini reverb. Adaptor, terus ini pedal, ini tuner. Gue pakai cord, ini pre-amp, di sini ada booster, clean, crunch, distorsi. Gua pakai JCM 900. Lagi. Jangan lupa selalu dicuner. Coba ini. Anjo, tes. Coba sih, ceng sih. Berarti di kunci L sih. B. Biasanya naik gak nyampe di tulung kunci L. Set bassnya Mas Anwar. Mas Anwar langsung colok ya? Yo, langsung colok, hajar. Namanya sedang meracik bro, meracik. Nah ini kita Robi. Oh ya, ini ada yang minta disut nih. Ini set drumnya Anton Medan. Anton Medan. Bapak Anton. Iya. Oke. Oke pak. Terima kasih ya. Mampir. Siap. Senar. Oke, kayaknya udah siap nih. Nah, seperti ini suaranya. Ini posisi pakai delay.
apa nggak pakai ini? Jadi itu dari booster, ini distorsi. Ini posisinya send return. Dari sini langsung ke return. Output effect gue lariin ke return. Langsung masuk sini. Senang di monitor drum cukup gak? Nah ini dia. Semoga bisa dimengerti dan boleh kalian coba. Itu sih yang setting yang biasa gue pakai. Ini osap, osapnya besar-besar. Ayah belum di phantom, tolong phantom monitor. Jo, itu wes di gak di phantom toh, jangan di phantom. Ada. Jo, ngonku sisan. Wes. Tom 1. Ada perubahan line up, ternyata power sleeve main sebelum White Snake. Jadi ya bersyukur bisa satu panggung dengan Scorpion dan White Snake. Ya seperti ini sistemnya, semuanya ketat dan pastinya kalau festival begini semuanya harus tepat waktu, jadi bisa jadi dipotong lagu juga di tengah acara karena ingat harus tepat waktu, harus on time supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, ini aku dan kamu. Oke, cuma gua tisu, tujuannya supaya nggak kotor aja sih. Floor? Saya pakai kain biar nggak tayengen, biar nggak tayengen ketemu. Oke, lebih 900 gua pakai ini. Ini wireless, gua pakai sih wireless. Nah, ini pickup pakai Floyd terus, pickup bark knuckle, senarnya pakai Rex string 09. Oke, sampai jumpa lagi, nanti kita lanjut lagi ya. Mamen, udah cek sound, men? Baru mau. Nih, gearnya Mamen nih, pakai Gibson. Kick snare tumbler. Wes, ini kalau kita ngintip. Boleh ngintip. Dia pakai Marshall. Ini Marshall apa ya? Kabinet. Dia pakai 4 kabinet. Udah cek sound, Mas? Belum. Ngapa kok enggak cek sound? Okay. Eno pusing kepalanya, karena nggak nyala. Tolong lainnya belum ada. Oke, Mas. Gimana, Mas? Main sebelum buat string, Mas? Wah. Kita akan main. Untuk Jogja Rokarta. Siap. Oke, udah ya. Coba pukul over.
Jos. Tas dulu, Mas. Bang, aku ini lagi kagak foto. Oh ya, 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 ya. Munino. Munino tes wireless. Yuk, tes. Urup no. Oh, ini pasti ya? Hah? Iya pasti. Ayo, Jo. Kita cek wireless. Mas IA belum dibantu. Nah, di sini ada 4 floor monitor. Oke, udah. Tujuannya mas. Ya untuk supaya kita dengar kalau kita di depan. Jangan sampai ke depan ternyata kita enggak dengar bunyi suara gitar kita. Ya, panggungnya cukup besar. Essence lagi. Dan tes. Aku mau foto, Jos. Oh iya. Ya Mas, kok kayak tes. Ini sub-nya. Rewu-rewu, mawur-mawur. Pakai Mas Anwar itu pakai Fender Jazz Bass tahun berapa, Mas? 90-an. Suaranya udah mantep. Ini mah senjata Mas Anwar. Wah, gila. Single coil. Ambang. Oh beneran Mas, coba lihat Mas. Oh iya, pinggir ambang nih. Oh iya, mana sih? Oh iya. Oh bukan? Oh iya. Lupa. Mana men? Aman? Aman men. Coba cek dulu. Udah nyala. Nah ini dia. Karakter Gibson dengan suara pilek. Wes. Gimana men? Perasaan manggung men? Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, oke. Oke, sukses ya, Bro. Perasaannya wah sedang banget. Oh ini drum siapa ya ini ya? Scorpion apa White Snake ini? Apa? Drum setnya siapa ini? Scorpion kayaknya ya? Scorpion kayaknya terakhir ya. Wih ini drum setnya Scorpion. Nih kondisi di backstage. Ya seperti inilah. Oke sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ini second. Wih, senang. Sun from heaven. Oke, gitar, keyboard ya. Belum. Monitor belum. Oh iya. Check. Thank you.
harus hujan. Sebenarnya Pragawati dia, cuma macet jadi gitaris. Sequencer kalau udah di play aja. Enggak pakai sequencer kan? Ya, Mas.